saya ketemu sama setan. Saya katakan, setan, aku kasihan sama kamu, Nek. Karena semua manusia sealam dunia menyalahkan kamu. Habis melacur gara-gara setan, habis judi gara-gara setan, habis bunuh orang gara-gara setan, selingkuh gara-gara setan. Saya bilang, semua menyalahkan kamu. Apakah Anda perlu bantuan advokasi? Dibilang enggak usah, saya senang kok. Saya menjadi bingung, kenapa setan senang disalahkan. Di sini ada satu rahasia yang bisa saya dapatkan. Setan sangat senang sekali disalahkan oleh kamu. Kenapa? Ketika engkau menyalahkan orang lain, itu berarti engkau tidak merasa bersalah. Dan ketika engkau tidak merasa bersalah, engkau tidak akan bertobat kepada Tuhan.